Halo, selamat datang di channel Rumi Riza. Oke, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat video rias pengantin yang lagi viral-viralnya. Jadi bagaimana cara menggunakan. Oke, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment. Oke, pertama-tama kalian harus masuk ke aplikasi Play Store. Jadi kita buka Play Store. Terus di sini kalian pilih atau ketik Tempo. Efek editor ini sudah ada, jadi kita pilih langsung. Nah, di sini kita diminta untuk install, kita install langsung. Oke, ini kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, ini proses instalasinya lagi berjalan, jadi kita tunggu selesai. Oke, ini sudah selesai, jadi kita langsung buka aplikasinya. Terus kita pilih buka. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini kita pilih atau kita conteng di theme of service and privacy policy. Oh, jadi kita pilih agree dan continue. Oke, terus kita pilih lanjut. Terus kita pilih lagi lanjut. Nah, di sini ada ya pembuat video musik. Terus yang ini kita pilih tanda silang di atas ya. X ini kita pilih ini. Nah, di sini kalian bisa pilih template-nya yang mana. Ini misalnya kalau kalian cewek atau cowok tinggal pilih ya template-nya yang ini. Jadi di sini saya akan pilih cowok. Oke, kunci izinkan dulu, izinkan Tempo mengakses foto dan media di perangkat. Terus kita pilih izin yang video sebelumnya kita pilih izinkan ya. Kita pilih izinkan juga. Oke, setuju dan teruskan. Oke, kita pilih setuju. Nah, di sini kalian diminta untuk menonton iklan sampai selesai. Oke, ini iklannya sudah selesai. Terus kita scroll aja ke bawah. Terus kalian pilih setuju dan teruskan. Oke, yang ini kalian pilih mulai mengunggah. Ini biarkan saja ya. Ini ada posisi-posisi yang tadi yang pakai kacamata itu tidak boleh ya, tidak bisa didetect oleh aplikasi ini. Oke, ini kita langsung coba masukkan atau pilih fotonya. Terus kita pilih foto yang ini. Oke, ini ada tanda pilihnya satu foto ya. Terus kita pilih centang. Oke, jadi kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita diminta untuk masuk ke Tempo Pro. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi berbayar dan juga gratis. Jadi kita pilih yang gratis aja, tonton iklan untuk memenangkan peluang. Jadi kita pilih yang ini. Jadi tunggu prosesnya dulu mengupload atau kita tunggu iklannya sampai selesai. Oke, ini iklannya sudah selesai. Terus kita scroll lagi ke bawah, terus kita pilih atau kita tunggu ya antrian ini. Saat ini ada antriannya, jadi ini lagi analyze datanya. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, kita tunggu dulu. Terus kita pilih sangat bagus. Oke, nah di sini kita pilih apa yang untuk meng-share. Jadi kita bisa pilih untuk status WA, Instagram, dan yang lainnya. Jadi kita pilih yang ini, terus kita posting. Jika kalau kalian tidak pilih, maka otomatis dia akan masuk ke galeri ya. Jadi ini sudah masuk ke galeri. Inilah videonya. Oke, ini saya kira untuk cara tutorialnya cukup gampang, mudah-mudahan dimengerti. Sebelum saya akhiri, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari channel saya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.